Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas insektisida Avidor 25WP. Menggunakan bahan aktif imidakloprid 25% merupakan insektisida racun kontak lambung bersifat sistemik berbentuk tepung yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan hama wereng coklat pada tanaman padi. Kali ini kita membahas dosis untuk wereng coklat pada tanaman padi ya teman-teman. 1,5-2 gram per liter air. Selain untuk wereng, Avidor efektif untuk mengendalikan hama belalang, walang sangit, dan trip. Khusus untuk walang sangit, sebaiknya dicampur dengan insektisida lain berbahan aktif sipermetrin, lambda sialotrin, atau BPMC. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa sih 1,5-2 gram itu? Kita gunakan takaran sendok makan. Kita ambil 1 sendok penuh 4 kali ya teman-teman. Setelah diambil 4 kali, kemudian jumlahnya kita bagi lagi menjadi 4 untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Empat sendok makan ternyata 51,38 gram. Rata-rata 1 sendok makan Avidor adalah 12,845 gram. Atau anggap saja 1 sendok itu 12,5 gram atau 1 bungkus itu 8 sendok. Selanjutnya kita gunakan takaran sendok plastik. Sama seperti sebelumnya, ambil sampel 4 sendok plastik, kemudian dibagi 4 untuk mendapatkan rata-rata. Ternyata 4 sendok plastik itu 32,48 gram. Jadi rata-rata 1 sendok plastik adalah 8,12 gram. Kita bulatkan saja menjadi 8 gram. Kesimpulan, 1 sendok makan 12,5 gram, 1 sendok plastik 8 gram. Berapa untuk satu tangkinya? Jika teman-teman menggunakan dosis 1,5 gram, satu tangki menggunakan 1,8 sendok atau 2 sendok kurang dikit, atau jika menggunakan sendok plastik, 2,8 sendok atau 3 sendok kurang dikit. Jika teman-teman menggunakan dosis 2 gram per liter, satu tangkinya menggunakan 2,4 sendok atau 2 sendok setengah lah. Jika teman-teman menggunakan sendok plastik, ambil 3,75 sendok atau 4 sendok kurang dikit. Sekian aja dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.